بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. ومسلمين اخواني واخواتي في مرسى تي في لنفندنغر رسالة عزني الله وياكم جميعا Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah anugerah karunia rahmat yang sangat luas dengan nikmat dan karunia Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan pertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita hari ini. Masih berkaitan dengan adab-adab birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bacakan adab yang keenam namun belum selesai kita jelaskan maka ini akan kita lanjutkan. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini Muso'ah Al-Adab Al-Islamiyah adab yang keenam yaitu meminta izin kepada kedua orang tua sebelum berjihad Bagi seorang anak diperintahkan agar ketika meninggalkan rumah harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya sekalipun itu untuk jihad fi sekalipun untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala apalagi bepergian untuk urusan lainnya seperti untuk melanjutkan pendidikan atau safar untuk hal-hal yang lain, maka seharusnya semestinya seorang anak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Memang, terkadang orang tua, khususnya ibu kita, sangat-sangat khawatir kepada anaknya kalau meninggalkan rumah. Mereka berpikir nanti anakku bagaimana di tempat orang lain. Anakku bagaimana di perantauan? Anakku bagaimana makannya? Bagaimana di mana dia tidurnya? Di mana dia tinggalkan? Semua akan terpikir bagi orang tua khususnya ibu kita. Bagaimana kalau anak itu pergi tanpa izin mereka? Ini tentunya akan menyiksa perasaan ibu perasaan orang tua akan kekhawatiran mereka terhadap anaknya sehingga dalam Islam diperintahkan bagi orang bagi seorang anak yang ingin bepergian, ingin meninggalkan rumah harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Kemarin kita sudah sampaikan sebagian dari penjelasan Syekh dalam kitab ini, sekarang kita lanjutkan. Kata Syekh seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Lantas orang tersebut berkata kepada Nabi, Aku datang membaikatmu, memba Ya Rasulullah, untuk hijrah dan untuk berjuang bersamamu. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangisi akan kepergianku artinya bahwa orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan tidak ridho dengan kepergian anaknya sehingga mereka menangis tidak mengizinkan anak itu pergi padahal lihat dia pergi untuk hijrah bersama Rasulullah dia pergi untuk berhijrah bersama Rasulullah Dan dia mengatakan, aku tinggalkan. Dia meninggalkan kedua orang tuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi lihat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Irji alaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma. Kata Nabi SAW, pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Artinya, dengan tujuan yang begitu mulia, dengan niat yang begitu lurus, demi berjuang di jalan Allah, bersama Rasulullah bahkan, namun Nabi SAW tidak mengizinkan selama kedua orang tua dari anak tersebut tidak ridho akan kepergian anaknya, apalagi hanya kepergian yang bukan untuk perang di jalan Allah, bukan untuk hijrah bersama Rasulullah, lebih pantas lagi tentunya harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. sekali lagi, ikhwani, ikhwati khususnya dari seorang izin dari seorang ibu memang terkadang menyulitkan bagi anak karena itu tadi bagaimana perasaan ibu terhadap anaknya segalanya dipikirkan ketika anaknya meninggalkan rumah di mana tinggalnya apa bagaimana dan seterusnya kalau ayah atau bapak itu biasanya lebih longgar izinnya, lebih mudah. Namanya apalagi anaknya laki-laki. Wajar, bahkan mereka dengan cepat akan mendukung, misalkan anaknya ingin melanjutkan pendidikan, merantau ke tempat jauh, meninggalkan kedua orang tuanya. Bagi ayah itu sangat mudah, bukan berarti mereka tidak sayang, bukan berarti ayah tidak sayang, tidak cinta kepada anaknya. Tapi bila dibandingkan perasaan ibu, tentunya perasaan ibu jauh-jauh lebih dalam daripada perasaan ayah. Kemudian kata Syekh, seorang laki-laki hijrah dari Yaman lalu Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman? Orang tersebut menjawab, iya masih. Yaitu kedua orang tuaku. Maka beliau sallallahu alaihi berkata kepada orang tersebut, apakah mereka berdua mengizinkanmu? Artinya apakah kepergianmu hijrah meninggalkan Yaman menuju Madinah atas seizin dari kedua orang tuamu ayah dan ibumu laki-laki tersebut menjawab tidak ayahku ibuku tidak mengizinkanku meninggalkan mereka maka kata Nabi Wasallam kepada orang tersebut ilaihima fasta'zinhuma fa'in adhina laka fajahid wa illa Kata Nabi, kembalilah kamu kepada mereka berdua dan mintalah izin dari keduanya. Fa in fajahid. Maka jika mereka mengizinkan ayat dan ibu mengizinkanmu untuk hijrah, untuk berjihad di jalan Allah maka lakukanlah itu berjihad namun kata Nabi Sallam wa illa namun jika ayah dan ibumu tidak mengizinkanmu tidak memberikan izin kepadamu untuk meninggalkan mereka maka berbaktilah kepada keduanya Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan, mengedepankan, mendahulukan birrul walidin berbakti kepada kedua orang tua daripada hijrah, daripada jihad fi sabilillah. Apalagi untuk urusan selain jihad, apalagi bukan urusan untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, seorang laki-laki berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aku menbaiatmu ya Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad bersamamu semata-mata hanya mengharapkan Ganjaran hanya mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, Apakah salah satu kedua dari orang tuamu masih hidup? Maka laki-laki tersebut menjawab, Masih, bahkan ayah dan ibuku keduanya masih hidup. Maka Nabi SAW kembali bersabda, Apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Laki-laki tersebut menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya." Inilah tingginya atau pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun untuk berangkat jihad atau perkara jihad. Urusan jihad bukan urusan kecil dalam Islam, urusan yang agung, bahkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, "Puncak kejayaan." puncak ketinggian Islam jihad fi sabilillah wa dhirwatu kata Nabi SAW puncak dari kejayaan ketinggian Islam itu adalah jihad fi sabilillah namun kenyataannya Rasulullah SAW Nabi kita yang mulia tetap mendahulukan perkara Mengutamakan perkara berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih selama keduanya, ayah dan ibu tidak memberikan izin kepada anaknya untuk hijrah, tidak memberikan izin kepada anaknya untuk jihad, tidak memberikan izin kepada anaknya untuk meninggalkan rumah. Ini pentingnya dalam pandangan Islam perkara atau urusan birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua ingat ikhwan dan ini sudah kita ulang-ulang apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya apapun yang diperintahkan bagi seorang anak di dalam agama kita ingat itu bukan untuk membalas jasa kedua orang tua kita sebab hal yang tidak mungkin bagi seorang anak untuk mengganti, untuk membalas dari jasa kedua orang tuanya. Tidak akan selama-lamanya. Dengan apapun kita nggak akan mungkin. Mustahil kita dapat mengganti atau membayar jasa dari kedua orang tua kita. Akhwan, mereka tidak pernah berpikir ketika membesarkan orang seorang ibu misalkan ketika mengandung sembilan bulan di dalam perutnya kemudian melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya menumpahkan darahnya namun tidak terpikir bagi mereka bahwa jasa yang pernah mereka berikan kepada anaknya untuk dibalas oleh anak. Tapi mereka lakukan itu semua tanpa pamrih, hanya dengan penuh kasih sayang dan cinta mereka kepada anak-anaknya. Maka, bagaimana mungkin kita akan dapat? Bagaimana mungkin anak bisa membalas jasa daripada kedua orang tuanya, khususnya jasa seorang ibu bagi anaknya? Mereka hanya memberikan melakukan semuanya dengan penuh kasih sayang. Mereka lakukan semuanya penuh dengan cinta. Maka lihatlah berapa riwayat yang sudah dijelaskan diturunkan oleh Syekh di sini. Hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan meng, meng, apa, Melihat lebih pentingnya birrul dan Sekalipun itu untuk jihad, sekalipun itu untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangatlah besar, sehingga tidak akan mungkin dengan cara apapun kita bisa membalas jasa dari kedua orang tua kita. Itu adab yang keenam. Sekarang kita lanjutkan adab yang ketujuh. memberikan harta kepada kedua orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan artinya menurut kebutuhan yang mereka butuhkan ketika seorang anak punya kelapangan rezeki punya kemafanan harta apalagi hartanya melimpah maka sudah tidak lagi wajar sudah lagi tidak sudah tidak lagi layak kalau kedua orang tuanya harus mencari nafkah mereka sendiri. Sudah semestinya sudah seharusnya bagi seorang anak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk memberikan hartanya kepada kedua orang tuanya untuk mencukupkan atau mencukupi akan kebutuhan kedua orang tuanya terlebih-lebih saat mereka sudah lanjut usia. Ingat ikhwan Sehebat apa dan sebanyak apapun harta setinggi apapun jabatan pangkat yang dimiliki anak pada hakikatnya semuanya itu adalah milik kedua orang tuanya. Seorang anak yang punya jabatan tinggi, yang punya pangkat tinggi, punya harta yang melimpah pada ikatnya semuanya itu adalah milik dari kedua orang tuanya. Dalam hadis yang diredkan Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah sallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Lalu orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku ingin mengambil hartaku tanpa sepengetahuan dan seizinku. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu adalah milik dari ayahmu. Maka jangan pernah cegah Jangan pernah menahan dia ketika dia mengambil hartamu untuk kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan mereka, untuk memenuhi hajat mereka, karena jangankan harta kita, bahkan pemilik harta itu adalah milik kedua orang tua kita. Wajar dong, kalau kita saja milik mereka maka sangat wajar kalau harta kita mereka ambil. Karena itu juga mirip mereka. Maka hal yang tidak masuk akal kalau ada orang menghutangkan kepada kedua orang tuanya, ayah dia dan ibunya dibuat berutang kepada anaknya. Allah Akbar. Ini terjadi di zaman kita ini, ikhwan. Terjadi. Anak itu, ketika memberikan hartanya kepada kedua orang tuanya, hitung-hitungan apakah pernah ayah kita, ibu kita menghitung harta yang mereka sudah berikan kepada kita, kasih sayang yang sudah mereka berikan kepada kita, jerih payah mereka mendidik kita, apakah mereka pernah. Berharap agar kita, anaknya, mengganti itu semua tidak ikhwan. Tidak ada yang mereka harapkan itu semua dari kita. Bahkan sekalipun mereka sudah tua, selama mereka masih bisa berusaha, mereka tidak akan pernah mau, mereka tidak akan pernah berkeinginan untuk membebani anak-anak mereka. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ikhwan. Kadang orang tua yang malas atau enggak mau bet, tidak betah dengan anaknya. Apalagi orang tua yang biasa aktif di tempatnya atau di kampungnya. Ketika dia harus bersama anaknya enggak betah. Itu artinya apa? Enggak ada keinginan orang tua untuk menyusahkan Anak-anak mereka untuk menjadi beban, maka sudah semestinya, sudah seharusnya pengertian dari anak untuk memperhatikan akan kebutuhan kedua orang tua mereka, terlebih-lebih saat keduanya berada di usia lanjut. Jangan biarkan mereka banting tulang, jangan biarkan mereka. Kemba Uh, kembali memeras keringat demi untuk memenuhi akan kebutuhan akan hajat mereka sementara anak-anaknya punya kelapangan rezeki yang bisa dibagikan diberikan kepada kedua orang tuanya ingat sekali lagi kawan bahwa kita adalah milik dari kedua orang tua kita bahwa kita adalah hasil usaha jerih payah dari kedua orang tua. Keberadaan kita di muka bumi ini, keberhasilan apapun yang kita peroleh, yang kita capai, itu tidak pernah, tidak akan pernah lepas dari campur tangan orang tua kita, sebab karena merekalah kita bisa hadir. Karena merekalah kita bisa lahir, terlahir ke dunia ini, maka jangan pernah menyombongkan dengan harta kita di hadapan kedua orang tua kita. Bahkan pemilik harta yang kita miliki adalah milik mereka yaitu diri kita. Kemudian kata saya di sini. Oleh sebab itu hendaknya seorang jangan bersikap bakhil, kikir. Terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil, memeliharanya ketika lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Tuhan, kenapa kita tidak pernah memikirkan apa yang sudah dilakukan? Kenapa kita tidak mau memikirkan apa yang sudah diberikan kepada oleh kedua orang tua kepada anak-anak? Mungkin Ikhwanah pada hari ini kita sudah punya anak. Ikhwanah, akhwat pada hari ini kita sudah berkeluarga dan punya anak. Apakah kita tidak merasakan bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita? Bagaimana kita? berusaha dengan segenap kemampuan demi untuk memenuhi akan kebutuhan mereka bukankah saat sekarang ini kita sudah sebagai ayah sebagai ibu saat anak kita tidak enak badan pun akan terganggu tidur kita akan terganggu konsentrasi kita, bahkan akan mengganggu selera makan kita, Tuhan. Bukankah ini yang dilakukan? Bukankah ini yang dirasakan oleh kedua orang tua kita dulu saat kita kecil, saat kita lemah, saat anak menangis karena mungkin di salah satu anggota tubuhnya sakit. Atau ketika anak kita misalkan terjatuh, nangis. Ikhwan, kan sering. Apapun yang kita kerjakan, gak pernah kita lagi memikirkan apa yang kita kerjakan. Tapi dengan spontan, dengan langsung kita tinggalkan aktivitas kita demi anak yang kita sayangi. Demi buah hati belahan jiwa kita. Atau mungkin tidak, apakah tidak seperti itu Anda dengan anak-anak? hal yang tidak mungkin. Kalau kita merasakan sekarang bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, menyayangi mereka, mendidik mereka, kita berusaha se sekuat tenaga, sebisa mungkin untuk memenuhi akan kebutuhan mereka. Dan kita lakukan itu semua dengan penuh kasih sayang. Bukankah seperti ini? Yang selama ini saat kita lemah, saat kita kecil, saat kita belum jadi orang seperti yang sekarang, yang diberikan kedua orang tua kepada kita. Semudah itukah bagi anak untuk melupakan, karena dia sudah punya anak. Bahkan terkadang anak dan istrinya dijadikan sebagai penghalang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Akbar. Apakah pantas hal itu dilakukan oleh seorang anak? Untuk mengupas sedikit apa yang diberikan ayah dan ibu kita ada gambarannya saat kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan kita lakukan itu ikhwan dan ikhwat semua dengan keikhlasan. Semua kita lakukan itu dengan tanpa pamrih kita lakukan dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada anak-anak kita. Seperti itulah saat kita dulu kecil. Saat kita lemah. Bahkan mungkin situasi dan kondisinya. Bahkan lebih sulit apa yang dirasakan, yang dialami oleh orang-orang tua kita dulu. Karena situasi sekarang ini berbeda dengan dulu saat kita kecil. Saat kita anak-anak. Sekarang pelagi orang di kota-kota besar. Pelagi orang yang punya kelapangan rezeki. Huan, lihatlah saat menyediakan makan untuk anak-anak. Sudah dibantu dengan alat. Kulun ya Allah. Menyalakan api apalagi musim hujan. Terbayang sulitnya perihnya mata asap karena kayu itu tidak kering. Untuk masak nasi. Penuh dengan perjuangan yang dilakukan ibu kita untuk mencari nafkah yang dilakukan oleh ayah kita. Pakaian yang kita pakai dulu saat kita kecil membekas ikhwan. Tangan ibu kita untuk mencuci pakaian kita. Tapi sedikit banyaknya pada hari ini sudah terbantu kita. Ima dengan deterjennya atau alat untuk men menghilangkan noda, untuk membersihkan pakaian sudah terbantu dengan dibandingkan yang dulu. Bahkan sekarang orang nggak Penuh lagi memeras pakaian, menyikat pakaiannya. Sudah serba mesin. Bisa kita bayangkan apa yang dialami oleh ibu kita, yang dirasakan perjuangan yang mereka berikan untuk kita semua anak-anaknya, yang sekali lagi tentunya berbeda dengan situasi dan kondisi-kondisi kita hari ini tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah pamri dari semua apa yang pernah mereka berikan kepada kita ikhwan. Kalaupun hari ini kita sudah punya anak dan kita memberikan kasih sayang pada anak-anak kita, tapi mungkin situasinya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita terlebih. dulu saat kita kecil, saat kita lemah Ikhwan, apa yang kata oleh saya di sini? Seorang anak hendaknya jangan bersikap bakhil. Jangan pernah hitung-hitungan kepada kedua orang tua dari harta yang kita miliki. Sebab kedua orang tua kita karena ayah dan ibu kitalah kita berada di muka bumi ini. Mereka memelihara kita, mendidik kita saat kecil, mendidik kita saat lemah, memelihara kita saat lemah, dan telah melakukan semua kebaikan yang mereka mampu, semua kebaikan yang mereka bisa, yang mereka punya kepada kita, anak-anaknya, dan tidak pernah sekalipun menghitung apa yang pernah mereka berikan kepada kita nggak ada nggak pernah mau berapapun yang dibutuhkan anaknya nggak pernah ayah kita ibu kita menghitung apa yang pernah beri mereka berikan kepada kita masa hari ini kalau kita sudah berhasil ketika kita sudah bersukses ketika kita sudah menjadi orang kemudian kita hitung-hitungan dengan orang tua anak seperti apa itu Atau apakah itu yang anda lakukan kepada anak-anak anda hari ini? Sepulan sudah berikan sekian rupiah dari sejak dia lahir, biaya melahirkannya, biaya bidannya, obatnya saat dia sakit, makannya, susunya dan sebagainya, jajannya. Pernahkah kita hitung, Ikhwan? Apa yang kita berikan kepada anak kita? Maka, kenapa banyak anak ketika mereka sukses, mereka berani, mereka tega, hitung-hitungan kepada kedua orang tuanya? Jangan pernah dan sangat tidak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang mukmin, melakukan ini kepada kedua orang tuanya. yang kedelapan membuat keduanya Ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita kata syekh hendaknya seorang membuat kedua orang tuanya rido dengan berbuat baik kepada para saudara karib kerabat Teman-teman, ya, dari kedua orang tua kita ini mungkin yang sudah mulai terkikis, mulai berkurang hari ini, khawatir ketika orang tua sudah tidak ada, maka anak-anak yang mereka tinggalkan sudah tidak ada, atau seolah-olah tidak ada lagi hubungan kerabat. Seolah-olah tidak ada lagi hubungan kekeluargaan, putus hanya sampai pada mereka, atau bahkan saat mereka masih hidup, tidak jarang antara saudara dengan saudaranya yang lain, dari keluarga ibunya, dari keluarga ayahnya, tidak kenal, apalagi memang situasi atau keberadaan tempat tinggalnya yang berjauhan. Nah ini kita rasakan ikhwan hari ini Banyak saudara kita bahkan mungkin hari ini yang kita tidak kenal Saudara apa apakah itu saudara dari ibu kita Apakah itu saudara dari ayah kita Atau keturunan mereka, kerabat mereka Banyak yang kita yang nggak kenal Apalagi kita sudah berkeluarga seperti ini Apalagi anak kita dengan anak mereka sudah semakin jauh. Padahal dalam Islam, ikhwan, bagi seorang anak suatu bakti kepada kedua orang tuanya, saat anak itu bisa menjalin silaturahmi dengan kerabat ibunya, dengan kerabat ayahnya. Dan ini yang dikatakan dengan menjalin silaturahmi. Adapun kepada Orang yang bukan kerabat kita bukan menjalin silaturahmi namanya. Karena silaturahmi itu menghubungkan ya yang ada hubungannya dengan rahim. Kerabat. Ini silaturahmi ke rumah teman. Hmm, Kalau ke rumah teman itu menjalin ukhuwah. Persaudaraan Islam. Ziarah kita ke rumahnya. Adapun menjalin silaturahmi itu hanya berlaku kepada kerabat kita, apakah itu dari ayah kita, dari ibu kita. Dan sekali lagi hari ini sudah mulai menipis, sudah mulai jauh ini dari apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin hari ini. Sepupu kita mungkin hari ini kita sudah lupa bagaimana wajah mereka. Ya. Kapan terakhir ketemu kita bahkan sudah lupa. Yang sana pun seperti itu, yang di sini pun seperti itu. Padahal menjalin hubungan silaturahmi dengan mereka suatu bukti atau suatu bakti kita atau berbuat berulwalidain kepada kedua ayah dan ibu kita. Kata Syekh, hendaknya seorang membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada para saudaranya. Saudara dari ayah kita, wawak kita, paman kita, saudari dari ibu kita, sama. Kalau mereka masih ada tentunya. Atau kerabatnya, anak-anak mereka. Anak dari abang ayah kita, kakak dari abang ayah kita, abang dari mamak kita, kakak dari mamak kita, adik dari mamak kita, adik dari bapak kita. Mereka punya anak, mereka punya keturunan. Maka dalam Islam kita dianjurkan, kita ditekankan agar menjalin silaturahmi dengan kerabat kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Yakni kata beliau dengan memuliakan mereka menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kita kepada mereka. Mungkin ada hal yang pernah dijanjikan oleh orang tua kita yang kita tahu untuk saudara-saudara mereka, untuk kerabat mereka yang belum mereka penuhi. Maka sudah menjadi tanggung jawab bagi anak untuk memenuhi janji-janji dari kedua orang tuanya. Kemudian kata Syekh di sini akan disebutkan nanti beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Artinya pada adab-adab atau pertemuan-pertemuan poin-poin yang berikutnya nanti akan diturunkan oleh Syekh ya tentang riwayat hadis yang memerintahkan kaum muslimin yang memerintahkan bagi seorang anak agar senantiasa agar selalu menjalin silaturahmi dengan kerabat dari ayah dan ibunya. Sekali lagi ikhwan adapun untuk orang-orang teman-teman saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang tidak ada hubung kekerabatan itu bukan menjalin silaturahmi dengan mereka, tapi menjalin uhuah Islamiyah, menjalin uhuah persaudaraan ya? Islam. Bukan silaturahmi, ini salah kaprah. Oleh sebagian kaum Muslimin, ketika mendatangi temannya atau misalkan reunian, katanya di sekolahan bersilaturahmi. Ini keliru. Silaturahmi itu untuk keluarga kita, untuk kerabat kita. Ini ikhwan, bahkan di hari raya atau di hari-hari momen-momen tertentu yang mungkin kita bisa lakukan pun sekarang ini banyak dilalaikan orang. Apalagi mereka sudah merasa sukses. Mereka merasa sudah nggak butuh lagi dengan Orang lain nggak butuh lagi dengan kerabatnya dengan keluarganya, apalagi kalau sempat sampai keluarga itu tadi beda ekonominya, taraf ekonominya dengan mereka ini akan membuat semakin jauh akan kekerabatan antara anak-anak diantara turunan dari orang tuanya. Inilah yang kita lihat, inilah yang dialami oleh kaum muslimin pada hari ini di mana menjalin silaturahmi antara kerabat di antara saudara-saudara sangat sulit dilakukan terlebih lagi memang hari ini kita akui di mana banyak yang bersaudara itu tempatnya sangat berjauhan. Yang satu di Medan, yang satu di Pulau Jawa, yang satunya di Kalimantan dan bahkan ada yang tinggalnya di luar negeri ini memang akan menyulitkan, tapi setidaknya pada hari ini alat komunikasi kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Paling tidak kita menjalin salat rahmi, menanyakan kabar bagaimana keberadaan, bagaimana mereka via telepon dengan menelpon atau sekarang masya Allah sudah nikmat Allah itu memang sangat dimudahkan pada hari ini untuk kita bisa dengan video call untuk melihat ya bahkan saudara kita kerabat kita yang ada jauh di luar negeri pun bisa bertatap muka dengan kita dan ini harus kita manfaatkan harus kita ambil kesempatan ini untuk menjalankan apa yang Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Kita Kemudian Adab yang ke 9 Yaitu memenuhi sumpah kedua orang tua Ini juga Bakti atau Berbuat baiknya Anak kepada kedua orang tuanya Dengan memenuhi sumpah Kedua orang tuanya, Syekh menjelaskan di sini, apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk sesuatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya, karena itu termasuk hak mereka. Misalkan, orang tua punya janji, punya sumpah untuk melakukan perbuatan baik. Misal dia bersumpah untuk menjamu fakir miskin duafa dengan harta yang dia miliki. Namun dia belum memenuhi sumpahnya, belum memenuhi janjinya. Allah takdirkan misalkan dia wafat sebelum itu, maka sudah menjadi hak orang tua bagi anak-anaknya. Untuk dipenuhi dari sumpah kedua orang tuanya tersebut, sekali lagi selama tidak bermaksiat, tidak ada nilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika itu maksiat, justru harus dijauhkan, harus ditinggalkan oleh anak-anaknya, artinya tidak boleh memenuhi sumpah dari kedua orang tua apabila isinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan apa yang kita sampaikan dari adab yang pertama sampai yang kesembilan ini masih jauh harapan dari apa yang ada pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Bagaimana prakteknya bagaimana apa yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tuanya masih sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya. Ini mengingatkan kita kembali, ini menjelaskan kepada kita kembali bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang belum atau tidak paham tentang agamanya sendiri karena memang kita akui, ikhwan, akhwati Masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, beragama itu hanya sekedar saja. Beragama itu hanya pada identitasnya saja. Ini yang mungkin, eh, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada sampai berapa? Empat, lima ya. Eh? Empat Adab yang sudah kita sampaikan kita pelajari hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan dalam sisa hidup kita ini. Kita sudah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadallah ilaaha illanta astaghfiruka wa ilaik. billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>